Sementara itu, selain di Tanjung Piai, di Balai Cerap Teluk Kemang BCTK Port Dickson juga dikunjungi orang ramai bagi merasai pengalaman fenomena gerhana matahari separa. Menurut pegawai sains BCTK, Siti Sarah Nurdin, fenomena ini lebih menarik kerana bulan yang menutupi matahari merangkumi 90% berbanding tahun hadapan. Ia dijangka berlaku pada 21 Jun dengan litupan hanya 30%. Separa pula kita akan dapat melihat semula pada tahun 2020 pada 21 Jun. Cuma tahun ini lebih menarik sebab bulan dia menutupi matahari ketika gerhana lebih banyak, iaitu 90% berbanding pada tahun hadapan 21 Jun 2020, iaitu 30% sahaja.